dalam acara sosialisasi peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan peraturan bupati nomor 87 tahun 2019 tentang benturan kepentingan serta sosialisasi sistem merit. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati, kita muliakan bersama beliau Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Gua Lemo, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Haji Sherman Moridu, SPDMM, Pak Tamsil Satria selaku perencana sekretaris serta kasubag kepegawaian yang sempat hadir beserta seluruh undangan yang saya muliakan. Artinya sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 nomor 87 tentang benturan kepentingan dan sosialisasi sistem merit. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa Kabupaten Gua. Yang pertama dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 2020, Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gua Lemo tentang Panitia Pelaksanaan Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan mengikut sertakan partisipasi peserta sosialisasi dalam memberikan masukan ataupun gagasan dalam mempedomani peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Sebagai informasi Pak Tamsil bahwa hal ini terdapat tuntutan dari OPD lain yang mengharuskan bahwa kami dari BKPSDM harus memberikan pelayanan secara menyeluruh dalam memfasilitasi penyelenggaraan jabatan fungsional. Berhubung memang mindset kami selama belasan tahun di Kabupaten Gua Lemo bahwa OPD-OPD sebagian besar banyak yang tidak menganut jabatan fungsional sehingga merasa asing dengan pelaksanaan pemberlakuan jabatan fungsional. Oleh sebab itu kami merasa perlu mengundang pihak Kemenpan RB langsung. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan menghadiri. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa di Kemenpan RB untuk persoalan yang akan kita terima hari ini adalah sesuatu hal yang selalu menjadi bahan yang dikonsultasikan oleh seluruh pemerintah daerah. Kami saja barangkali untuk bisa bertemu dengan beliau itu harus mengantri selama 2 hari untuk bisa bertemu, saking padatnya konsultasi yang dilayani oleh pihak Kemenpan RB terkait dengan berbagai persoalan kepegawaian. Oleh sebab itu, mohon kesempatan sosialisasi pada hari ini dipergunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang selama ini menjadi bahan pertanyaan, yang selalu menjadi dalam tanda kutip kebingungan kita semua, yang selalu dialamatkan kepada kami,
hari ini mudah-mudahan akan menemukan jawabannya. Insya Allah kami mohon izin Pak Bupati, setelah dilaksanakan sosialisasi ini, maka kami mohon untuk kita semua bisa menyepakati dalam 2 bulan ke depan, paling lama dalam 2 bulan ke depan, OPD-OPD yang belum berhubungan ataupun belum memperoleh rekomendasi dari kementerian masing-masing selaku pembina untuk segera mengurus rekomendasi masing-masing, agar supaya penyelenggaraan jabatan fungsional di setiap OPD ini sudah bisa kita laksanakan secara serentak. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Adapun anggaran yang dipergunakan pada untuk kesempatan sosialisasi hari ini bersumber dari APBD pergeseran. Terima kasih kepada Pak Kaban BPKPD yang telah memberikan fasilitas anggaran bagi kami di injury time, karena mengingat pentingnya acara ini sehingga alhamdulillah kami diberikan anggaran untuk menyelenggarakan sosialisasi. Kesimpulan bahwa diharapkan acara sosialisasi pada hari ini dapat bermanfaat dan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Bupati. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dengan seksama sambutan dan arahan Penjabat Bupati Bualemo sekaligus berkenan untuk membuka dengan resmi acara sosialisasi peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan peraturan Bupati nomor 87 tahun 2019 tentang benturan kepentingan dan sosialisasi sistem merit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Serman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tamsil Satria, aparatur Kemenpan RB Republik Indonesia, selamat datang Pak Satria di Bualemo. Setelah kita lebur, setelah kita bubarkan jabatan eselon 4, nah di masing-masing kenaikan pangkat itu adalah hak, jabatan itu adalah amanah. Jadi kenaikan pangkat ini bagi seluruh aparatur sipil negara. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para kepala organisasi perangkat daerah, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, inspektur, yang kami hormati, kalau perlu dalam rangka mensukseskan kenaikan pangkat jabatan fungsional, agar para sekretaris menyiapkan wadah berkomunikasi, sebab ini yang akan mengakomodir. Jangan sampai ada, saya berharap setiap bulan, setiap 2 kali kita apel, setiap bulan itu, baik yang naik pangkat, yang naik berkala, yang naik pensiun, yang SK pensiun, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ini benar-benar mengikuti kegiatan ini sepenuhnya, agar tidak ada lagi problematika kenaikan pangkat, penghentian jabatan fungsional, mutasi jabatan fungsional, karena ini yang terjadi. Pokoknya apa saja menjadi pertanyaan, dihimpun saja. Ya, dihimpun saja apa yang menjadi pertanyaan di masing-masing, kemudian kita catatkan. Sehingga Pak Satria akan menjelaskan secara global dan akan masuk pada hal-hal yang sifatnya teknis yang menjadi problematika Bapak dan Ibu, dan ini menjadi layanan yang harus diwujudkan oleh Badan Pengembangan SDM Kabupaten Bualemo.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat beliau akan sampai pada kita yang hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini, sebelumnya kami sampaikan bahwa saya dengan Pak PLT, Kepala Badan Pengembangan SDM, kami juga mendatangi Badan Kepegawaian Negara di lantai 7. Kebetulan direkturnya teman saya saat PKN 2, KPKN nomor 3 tahun 2023. Nah, tentunya hal ini dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, teristimewa ASN juga adalah anggota masyarakat yang berada di OPD masing-masing. Jangan, kami harapkan jangan ada yang terlambat kenaikan pangkatnya. Kami mohon ini pangkat ini harus diurus benar-benar agar ini menjadi kebanggaan kita pada saat kita pensiun itu berada di pangkat berapa. Nah, Bapak dan Ibu hadirin, mungkin di antara yang duduk hari ini hanya Bapak Haji Yakub Yusuf Musa yang star golongannya dari golongan 1. Tapi fakta hari ini beliau golongannya 4C. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, kenapa beliau boleh, kita tidak bisa? Bayangkan beliau terangkat golongan 1 yang punya Grand Amalia ini. Jadi ini sudah ditunjukkan. Dan saya pun akan menerima bonus Pak Satria dari beliau. Saya sudah sampaikan begini, mesti juga ini semuanya saksi. Ya. Apalagi beliau sudah naik haji harus 2 kali 4 bonusnya. Karena 23 dan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 ini tentang pangkat jabatan fungsional ini sangat berdampak pada beberapa mekanisme baru pengelolaan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Dulu sebelum Orde Reformasi, khusus di layanan publik, layanan dasar teristimewa kesehatan dan pendidikan, jabatan fungsional ini sejak dari dulu memang sudah ada. Tetapi setelah era otonomi daerah, ini jabatan fungsional itu di struktural pemerintahan daerah, di luar dinas pendidikan dan kesehatan, ini hal baru. Nah, kenapa ini sekarang sudah dengan dibubarkannya eselon 4, dan bisa mungkin juga sampai eselon 3 dalam rangka penataan reformasi birokrasi, ini lebih mengarah pada profesionalisme. Karena saya juga mengalami kenaikan pangkat fungsional dari guru, bagaimana di setiap kabupaten kota itu ada tim penyusun DUPA, daftar penetapan usulan angka kredit. Dari DUPA itu dinilai profesionalisme kita. Apakah kita, apalagi kalau kreditnya sampai menyusun buku dan itu dicetak, nah itu kreditnya juga sangat luar biasa. Demikian juga itu mendapatkan piagam penghargaan, juga mendapatkan KUM. Nah, tentunya ini dinilai dan ini lebih mengarah kepada profesionalisme kita. Dan dengan hal seperti ini, maka DUPAK itu setelah dinilai berapa nilainya, kemudian ditetapkan yang namanya PAK, penetapan angka kredit. Berdasarkan penetapan angka kredit ini, itulah yang diusulkan dalam kenaikan pangkat kita. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini tentunya tidak jauh berbeda. Tentunya semuanya dengan kenaikan pangkat fungsional ini benar-benar lebih diarahkan pada profesionalisme. Kita sudah saatnya merubah dengan paradigma saat ini sebagai pelayan publik. Jadi kita benar-benar bekerja itu melakukan harus berkinerja. Benar-benar kita mengupayakan sesuatu hal yang nampak dan bisa dinilai dalam rangka untuk pelayanan, melakukan pelayanan publik.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, jabatan fungsional tentunya sebelum diterapkan Permenpan RB nomor 1 2023, penilaian jabatan fungsional tidak dilakukan oleh atasan langsung, namun kepada tim penilai angka kredit. Ini yang kami maksudkan tadi, dilaksanakan oleh tim penilai angka kredit. Kedepannya, pasca diterbitkannya Permenpan RB ini, penilaian akan dilakukan oleh atasan langsung. Tujuannya untuk menghindari bias dari para tim penilai. Jadi memang ini kasuistis yang terjadi karena diserahkan oleh tim penilai. Ini sudah jarang-jarang diketahui atasan langsung tiba-tiba melejit kenaikan pangkat fungsional melebihi atasan langsung. Dan inilah yang diharapkan. Maka di dalam Permenpan RB ini telah diatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab, tugas dan klasifikasi jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, pengusulan dan penetapan jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan fungsional, pengelolaan kinerja pejabat fungsional, kenaikan pangkat penghentian dari jabatan fungsional, kompetensi instansi pembina dan tugas instansi pembina, dan orientasi profesi. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya juga berkenan kepada PLT Kepala Badan, mungkin ke depan juga bisa diusulkan, mumpung Pak Satria ada di tempat ini, bagaimana di Kabupaten Bualemo atau Kabupaten Kota juga kita usulkan ada jabatan ahli utama, jabatan fungsional ahli utama, agar misalnya Pak Yako pensiun di struktural umur 60 tahun dan kesehatannya masih memadai, bisa menduduki jabatan ahli utama. Kalau ahli utama kan pensiun di 65 tahun. Jadi ini dalam rangka untuk menjaga kompetensi. Kami juga sama dengan provinsi, ini kan hanya beda di kolam. Apa yang membedakan? Yang ahli utama hanya ada di provinsi, sementara kabupaten kota juga posisi pekerjaan juga sama. Jadi ini ke depan agar lebih menambah semangat dari para aparatur sipil negara bisa untuk melaksanakan, karena kondisi melaksanakan pelayanan publik, karena tipologi yang ada saat ini banyak pejabat struktural atau pejabat fungsional umur 60 tahun itu, Pak Satria, itu bagi saya anggap masih muda. Ini Bu Dorci ini sudah mau masuk ke 60 tahun, saya anggap masih muda. Billahi taufiq wal hidayah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formal dulu. IJJ 1 2 3 ulangi 1 2 3. Oke. Semangat. Kiri. Oke. Oke. IJJ 1 2 3 ulangi 1 2 3. Formal dulu, formal. Pasang di pinggir, pasang.